Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adamuna fa'afi'u min khilarini amin. Bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita baca suratul Fatihah dulu. Kemarin saya pengen baca Sabilul Ibtikar kalangan beliau juga, tapi dicari-cari susah banget kitabnya. Jadi emang ini dia takdir Allah. Jadi bacanya sekarang kitabnya ya maksudnya dunia aja, karangan beliau juga. Dan emang ini kitab bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dulu alhamdulillah saya pernah khatam ngaji kitab ini sama guru saya Kiai Sufyan Hadi bin Kiai Haji Abdul Wahab Rawalpindi. Saya memang banyak ngaji guru-guru saya, orang Rawalpindi ya, kira-kira Rawalpindi. Di antaranya beliau. Jadi saya cari-cari kitab itu nggak ketemu-ketemu, susah gitu. Maksud saya mau kitab itu dulu, itu udah, baru ini gitu. Ternyata nggak ketemu-ketemu, susah nyarinya. Ya, ada di online, lama banget sampainya. Nah, kemudian Masya Allah ya, guru saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un Kiai Sufyan Hadi. Sufyan Hadi beliau meninggal dunia tadi semalam beliau meninggal dunia. Ya, sehingga ketika beliau meninggal dunia, sedang saya bingung ngaji kitab apaan gitu. Ini malam nih sekarang nih gantinya kitab apaan? Teringat sama beliau dulu ngaji kitab ini. Udah kitab ini aja. Insyaallah. Ya, nyambungnya ke situ. Alhamdulillah. Mohon maaf, tapi nggak bisa. Masya Allah. Jadi ketika ingat beliau, meninggal beliau, ingat ini dulu ngaji, ini pernah hatam sama beliau. Jadi ini malam akhirnya udah, saya tadi barusan banget tadi. Maksudnya siapin kitab ini aja udah. Mudah-mudahan barokah ya Allah. Amin, pengajian kita berkah dan beliau ya, mengalir terus pahalanya nih. Ya. Saya ngaji sama beliau nih sampai khatam Kiai Sufyan Hadi Rawalpindi. Ya. Abdul Wahab. Ya. Kiai Sufyan Hadi bin Kiai Abdul Wahab. Banyak saya ngaji sama beliau, banyak khatam kitab-kitab tasawuf banyak ini. Di antaranya kitab ini. Tafsir jalan lain juga ngaji juga sama beliau. Yang kemarin yang kita khatam ini Mina Usania itu khatam juga sama beliau. Usania. Ya. Banyak ya, banyak juga sama beliau. Kita bacakan salatul Fatihah buat beliau.
yang tadi ya semalam beliau meninggal jam 4. Jadi beliau meninggal itu sudah tahu, dikasih tahu sama Allah. Jadi, ya kata beliau bisa Senin, bisa Kamis, bisa Jumat. Ketika malam Jumat mau dibaca Yasin, kata beliau entar aja baca Yasinnya, entar kalau udah mau deket subuh. Kalau mau deket subuh, maksudnya apa tuh? Mau meninggal dunia itu deket subuh, entar bacanya entar. Meninggal beliau sekitar jam 4 malam Jumat. Artinya beliau dikasih isyarat meninggal. Dan beliau meninggalnya mukanya lah, Masya Allah, tersenyum. Mukanya senyum. Cakap banget yang pada mulia santri, yang pada ikut tadi. Memang orangnya Masya Allah, luar biasa. Sabar. Tahu waktu sekali yang namanya. Kita bacakan suatu Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jinan. Dan pengarang kitab ini ya pun ya, beliau Allah tambahkan kemuliaan terus kitabnya bermanfaat. Dan juga saya yang mengajarkan, mudah-mudahan Allah berikan paham yang benar. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Iya, dan sebagaimana kemarin saya bicarakan bahwasanya kita ngaji sedikit aja, asal ada awalannya gitu. Biar ntar habis lebaran tuh kita masih tetap pasang niat mau ngaji. Saya mengguru begitu ngajinya. Masya Allah. Ya, saya aja dulu yang baca ya. Biasa guru-guru saya kalau saya ngaji, kalau yang pertama itu beliau yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala nafa'i ulumi fi darihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim. Kecuali dengan Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita ini enggak bisa apa-apa, Allah yang maha tahu. Ini kitab namanya Pak, Ibu, ya namanya Nasihatul Dinia. Kalau orang tanya nanti kita bawa. Nasihatul Dinia. Kalau yang fikirnya namanya Fathul Mu'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah Tuhan yang memiliki alam semesta. Alladzi ja'ala da'wata, yang telah menjadikan dakwah. Ilal huda, kepada petunjuk. Wad-dalalati, dan petunjuk. Alal khairi, atas kebaikan. Wan nasihati, dan nasihat. Lil muslimina, untuk orang-orang muslim.
min afdhalil qurbati, dari paling afdhal berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, min afdhalil qurbati. Jadi Allah jadikan dakwah kepada petunjuk, kepada kebaikan dan nasihat kepada kaum muslimin itu paling afdol berdekat diri kepada Allah. Jadi berdekat diri kepada Allah bukan hanya sembahyang aja, ngajarin orang, ya, beri petunjuk orang, itu termasuk bahkan dikatakan min afdolil qurbat, paling afdol berdekat diri kepada Allah. Ngajarin orang, ya, paling afdol dekat diri kepada Allah. Wa arfa'id darajati, dan paling tinggi derajat mengajak orang, ngajarin orang, itu paling tinggi derajat. Asal jangan kita, ya, mintain dunia. Ya, jangan kita mintain dunianya, ngajarin aja. Dibagi alhamdulillah, enggak dibagi juga alhamdulillah. Pangkatnya ini. Ya, afdhalul qurbat, arfa'id darajat, wa ahammil muhimmat. Paling penting dari segala yang penting di dalam agama. Penting. Wadzalika sabilu anbiya illahil mursalina, dan demikian itu adalah jalannya para nabi Allah, para rasul. Wa auliyaihi salihina, dan jalannya para wali-walinya Allah yang saleh saleh. Nih, ngajarin. Jadi ngajarin ilmu, ngajarin petunjuk, itu jalannya para nabi, para rasul, jalannya orang-orang saleh. Jadi pilih ini aja udah. Tapi pesan saya, jangan karena dunia. Di antaranya jangan karena uang. Kita niatnya nulungin orang, biar orang dapat petunjuk, itu aja udah. Dibagi alhamdulillah, enggak dibagi juga alhamdulillah. Kenapa? Ilmu kita sudah dimanfaatkan. Itu pesan guru-guru saya. Jadi enggak usah pas saya pakai pasang tarif-tarif, enggak usah. Ar-rasikhina fil ilmi wal yaqini wal ulama il amilina, dan jalannya para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya, insya Allah beliau ngajar. Orang-orang yang ngajar, insya Allah dia ngamalin ilmu. Ar-rasikhina fil ilmi wal yaqini, ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin, orang-orang yang tetap dalam ilmu dan yakin, tetap. Ilmunya sudah rasikhin fil ilmi wal yaqin. Orang yang sudah rasikhin fil ilmi wal yaqin, Pak, diiming-imingin duit 3 miliar. Tadi ada orang datang ngomong duit 3 miliar di depan saya. Kata saya duit nggak ada nilainya buat saya. Buat saya nilai itu adalah kebenaran. Kalau benar, benar. Kalau duit nggak ada nilainya, jangan ngomong duit sama saya. Iya, jangan ngomong gitu.
duit buat makan juga cukup, alhamdulillah. Barusan banget dari sore. Jadi orang yang saudara sekhina bin ilmi itu disodorin duit kayak apapun nggak goyang ilmunya pendirian. Yang paling pokok adalah kebenaran. Sekalipun kecil kalau benar. Benar. Duit mantap mah, rezeki itu mah nggak bisa di stop, nggak bisa dicepatkan. Kalau memang sudah waktunya sampai itu rezeki sampai. Kalau memang belum sampai, belum sampai. Itu rezeki, Pak. Walaupun kita nggak mau ngasih, tetap kalau duit itu mesti keluar, keluar. Walaupun ngasihnya cemberut. Walaupun cemberut ngasihnya. Bahkan walaupun ngasihnya kita nggak ikhlas, sebel, kesel, apa dicuri orang, mesti keluar, dia keluar. Jadi rezeki yang ada sama kita bisa ada kalanya keluar dengan senyum, bisa ada kalanya keluar dengan sebel, mukanya cemberut. Bisa juga keluar dengan ya hati menangis, mata menangis. Nah, dapat rezeki pun sama begitu. Ya, dapat rezeki ada kalanya kita kalau rezeki sih kalau dapat sih ya rata-rata senyum semua dibagi duit ya. Artinya rezeki itu kalau memang udah datang sama kita datang, dan rezeki yang ada sama kita kalau emang dia mau keluar dia keluar, Pak. Nah, orang yang sudah ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin itu enggak goyang yang namanya duit. Keyakinannya enggak goyang, tetap. Walaupun disodorkan uang berapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada pemimpin kami wa maulana dan pemimpin kami Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasulil amin, seorang rasul yang terpercaya terpercaya, wal habibil makin, seorang yang dicintai habib ya, al makin yang jelas kedudukannya, atau juga al makin bisa diterjemahkan yang punya pengaruh, khatimin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, wa sayyidil sabiqin, pemimpinnya orang-orang yang dahulu, walaikin, dan yang belakangan menyusul tuh belakangannya, jadi awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabi, dan semoga juga salat dan salam diberikan kepada keluarganya dan sahabatnya, al-muqnisin as-sadiqin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar, sadiqin yang benar, orangnya benar banget, benar banget orangnya. Ini orang yang benar banget keras sama kita. Orangnya benar banget, benar-benar banget orangnya. Kalau dia gimana? Wah, dia mah tukang bohong. Itu bisa kecium orang. Jangan bohongi hati kita itu. Kalau beliau itu orang benar. Jangan bohongi hati kita. Kalau beliau itu orang saleh. Wa ala tabi'in, dan juga salawat dan salam semoga diberikan kepada tabi'in. Lahum bi ihsan ila yaumiddin, bagi mereka mendapati kebaikan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.